Penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah hadiri kegiatan sosialisasi adat Melayu Jambi Kabupaten Muara Jambi tahun 2023 yang digelar Lembaga Adat Melayu atau LAM Kabupaten Muara Jambi. Bertempat di ruang Nang Inang Kantor Bupati Kabupaten Muara Jambi, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah hadiri kegiatan sosialisasi adat Melayu Jambi Kabupaten Muara Jambi. Dalam kegiatan tersebut, tampak juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi, beberapa Kepala OPD Lingkup Muara Jambi, dan tamu undangan lainnya. PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan ini karena adat adalah hal yang penting dalam kehidupan. Selain itu, semakin berkembangnya zaman, membuat orang lupa dengan adat istiadat. Agar adat istiadat yang berlaku keseharian di Kabupaten Muara Jambi itu dapat dipertahankan. Karena kalau bukan dari kita, itu nanti sulit. Kalau kita tidak melakukan sosialisasi, nanti anak-anak muda juga tidak mengerti terkait dengan adat istiadat. Saya sangat berkesan dan terima kasih sama Pak Abdullah, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Muara Jambi, yang konsisten akan melakukan itu pada tingkat paling bawah, yaitu pada tingkat PJ Bupati juga minta untuk terus mempererat adat istiadat, di mana adat juga merupakan suatu kebiasaan yang ikut serta dalam kehidupan, karena semakin berkembangnya zaman membuat orang lupa dengan adat istiadat. Kedepannya dirinya juga minta kecamatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi adat, agar adat istiadat kebiasaan di Kabupaten Muara Jambi ini terus-menerus dilestarikan dalam keseharian. Kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.